selanjutnya kita akan pembuktian apakah benar atau tidak. Sekarang saya berada di sini di lokasi. Di sini ada Buntram juga. Yang udah puluhan tahun juga di sini Buntram. Yang udah enggak kurus ya kan. Apakah ada sangkut pautan dari makhluk yang ada di Buntram atau tidaknya? Tonton terus pembuktian video selanjutnya. Ayo. Dan situ juga ada Buntram juga yang udah puluhan tahun, cuman belum terungkap apakah di situ ada makhluk gaib atau tidaknya. Apakah ada sangkut pautannya dengan pasar malam yang ada di sini? Akhirnya disetopin karena banyak yang makan korban katanya. Yang tadi saya bilang beli baju pas nyampe rumah beli baju di kain putih. Apakah benar atau tidak? Sekarang saya sudah ditemani nama narasumber. Sudah ditemani sama narasumber yaitu Manjol. Ada apa? Ada kemarin Mang. Ada apa? Ini Ma, apakah benar Ma, dulu di sini ada pasar malam, terus katanya, kata masyarakat, Chris. Yang saya tahu katanya lagi beli baju, terus nyampe rumah, berubah jadi kain putih, apa benar Ma? Oh iya, itu kalau nggak salah orang, ada yang bilang orang kampung sawah, ada yang bilang orang gaga, iya emang benar. Cuman pas besoknya dia iniin, dia bilang saya nggak jual baju anak kecil, itu kan anak kecil, dia beli baju anak kecil. Saya nggak jual baju anak kecil, saya jualnya baju orang gede. Di sini nggak ada yang jual baju anak kecil. Ternyata benar. Dulu perkiraan jualannya ada di sebelah mana nih? Apakah di Bapura, apa di daerah-daerah sini? Di sini dalam. Dalam belah kanan. Ada di sebelah kanan. Sebelah kanan adanya. Berarti yang tadi kita berdiri di depan dapura. Iya. Terus ada lagi selain itu, Ma? Ada lagi. Apa, Ma? Katanya ada mobil masuk. Mobil masuk sekitar jam 2. Nah, itu Pak Haji masih buka, katanya buka. Dia jual songko-songko itu, songko Haji. Terus ada yang nanya, yang pakai bawa mobil itu, yang bawa mobil, ada yang nanya begini, kok Pak masih dagang, teman-temannya udah pada tutup, masih banyak yang beli itu. Jadi kelihatan Pak Haji itu pasar masih buka, padahal udah tutup. Makanya dia pas pulang itu katanya keder, nggak pulang ke rumah, keder waktu itu. Di lempangan gapura waktu itu dia dagang songkonya peci. Ternyata memang di sini banyak sekali, sampai ibaratnya sampai pasar malam akhirnya pada tutup ya, Mak? Ya, karena pasar malam makanya tutup. Waktu itu jam 11 emang di sini paling rame, sampai jam 11 itu masih penuh yang beli. Sampai ada orang ngubur jam 11, itu susah lewat. Karena apa? Karena sesek, sempit sama orang dagang. Itulah. Jadi yang pemakaman ini, yang ada yang laporan, yang ngubur ini ada yang laporan ke kantor. Itulah kagak dibolehin sama orang kantor. Begitu orang pedagang. Karena susah orang ngubur malam. Ya, mungkin kejadian itu mungkin makhluk gaib yang di sini merasa terganggu atau tidaknya, karena kan pasar malam itu kadang tutup jam 12 ya, Ma? Iya, jam 12 tutupnya. Apa dia merasa terganggu dengan kegiatan-kegiatan pasar malam di sini, ya namanya juga kuburan pasti setannya juga banyak. Mungkin dari Ma Mijol yang tinggal di sini mungkin arahan ke situ segitu doang, ibaratnya nanti kita pembuktiannya apakah benar atau tidaknya.
terus tonton, jangan lewatkan Awan Hitam Official. Udah. Video selanjutnya pengungkapan pasar malam di PPU. Ya, kita sudah ditemenin sama warga setempat ya untuk pembuktian biar tidak ada kebohongan di antara kita semua. Sekarang saya sudah ditemenin sama Bang Aris. Bang Aris. Sehat Bang Aris? Alhamdulillah sehat ya. Dapat info katanya di sini pasar malam. Benar Bang Aris pasar malam? Iya, dulu emang di sini pasar malam ya. Benar pasar malam. Terus, setiap malam katanya, setiap malam Minggu. Iya. Terus katanya ada yang beli baju terus berubah jadi kain putih pas pulang ke rumah. Apa benar Bang Aris? Iya, itu benar terjadi. Kepadanya ini keluarga dari kampung sebelah ya, kampung sawah itu beli pakaian pas sampai di rumah berubah jadi kain kapan ada tembangnya. Pas ketika balik lagi di sini udah enggak ada tukangnya. Jadi malam ini saya ingin pembuktian Bang Aris, apakah benar atau tidaknya. Saya ingin pembuktian di sini. Nah, Bang Aris tetap temenin saya biar tidak ada kebohongan Bang Aris. Ya, siap, siap, siap. Oke, Bang Imam, gimana? Nada siap? Ya udah, terus Bang Imam, gimana? Terus, lanjut. Terus, lanjut, oke. Sekarang kita pembuktian ya Bang Imam ya. Iya. Ayo. Gimana Bang Imam? Sini, sini. Di sini. Di sini, apa di bawah pohon? Apa di bawah pohon, Bang? Pohon, emang sosoknya ada di bawah pohon. Di bawah pohon. Sosoknya bawah pohon. Seperti apa bang? Ya bawah pohon bang. Sosoknya seperti apa bang? Ini perempuan. Perempuan rambut panjang. Oh, perempuan rambut panjang. Ya. Sini bawah pohon, bawah pohon, bawah pohon. Pembuktian apakah benar atau tidak lagi dalam proses. Mudah-mudahan apa yang kita cari selama ini terungkap juga ya pas malam ini tentang pasar malam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kamu Islam Muslim? Nah, kalau boleh tahu, kamu yang bertempat tinggal di mana? Atas pohon benar, di pohon. Boleh tahu nggak siapa namanya? Boleh. Tapi kamu tidak ganggu ya? Alhamdulillah. Ini mau bertanya saya. Jadi saya emang perlu informasi ya. Dulu kan ada pasar malam. Kamu sudah lama di sini. Pasti tahu ya ada pasar malam ya dulu waktu tempo hari itu. Nah, ini kan dulu kan pasar malam ini kan dulu kan ada kejadian-kejadian ganjil ya. Kalau boleh tahu apa itu ulah bangsa dari kalian? Lantas siapa? Ujung
Kerajaan. Benar di sini ada kerajaan. Kalau boleh tahu itu kerajaan apa ya? Jin apa siluman? Bentuknya besar. Apakah dia mengganggu? Nah, kalau boleh saya tahu lagi, di sini apakah benar memang banyak makhluk-makhluk seperti Anda yang mendiami pohon? Banyak. Tidak pernah mengganggu. Kalau saya boleh tahu wujudnya seperti apa ya? Kamu perempuan apa laki? Perempuan. Tapi kamu nggak ganggu ya? Berarti di sini banyak yang ganggu, juga ada juga banyak yang ngeganggu ya? Apa sih? Apa nggak bersinggungan itu atau? Di sini kan saya cuman berkata dari warga pengen ingin tahu begitu. Jadi seenggak-enggaknya kita warga sini, mungkin kamu juga tahu saya karena saya warga sini. Iya. Nah, jadi supaya enggak ada hal-hal yang bisa mengganjal, kan saya bertanya pada makhluk dari bangsa Anda, apakah benar makhluk yang dahulu itu pernah terjadi di sini? Apa ulah dari bangsa-bangsa jin yang dari belah sono apa belah sini gitu? Oleh siapa? Enggak boleh diplok. Enggak boleh diungkit-ungkit, enggak boleh ada syuting gitu. Begitu. Oh, gitu. Ya enggak, kan ini kan cuma hanya refresh doang. Iya, saya paham. Apakah Anda merasa terganggu? Apa ada yang mau ditanya lagi? Biar coba mak, mau tanya mak. Mak, yang di sini coba nanyain. Kalau di sini mah baru kali. Coba mak nanya. Nanya apa coba mak, pengen nanya apa? Itu. Ini yang tinggal di sini ya. Berarti kenal sama saya ya. Orang saya dagang kembang di sini ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sering bantu saya biar laku kembang saya ya. Ini di enam di pohon mana ini ya, pinggir. Iya. Nanya-nanya apa? Waktu itu yang di sini pasar malam udah ada belum? Udah ya, sobat sudah lama ya. Saya waktu itu kan dagang mie ayam sama di sini. Iya, tapi tahu. Soalnya enggak ini dia mah orang baik ya, ngebantu saya alhamdulillah. Cuman saya tanya ya, dari mana emang ini, dari mana? Kalau saya kan asli sini, dari mana? Dari jauh. Usah berisik ya, nggak ganggu, nggak usah teman berisik. Ya udah, ntar saya bilangin ya sama teman ya. Terus berarti yang pasar malam itu bukan andong tapi kan melainkan yang dari lain ya, yang okay. Lain mungkin dari kami itu pengen cari tahu doang sebelumnya ya kan, biar ibaratnya di sini juga memahami gitu ya kan, tentang dulu ada pasar malam di sini, kenapa bisa seperti itu. Oke. Mungkin segitu aja, terima kasih ya atas informasinya ya. Tolong maaf ya, maafin saya ya. Oke, terima kasih atas namanya informasinya. Di sini kita kan ibaratnya walaupun di situ itu enggak ibaratnya kita bertanda lah gitu ya. Maafin ya. Sering bantu gua datang ke bawah.